Ini hari Jumat. Empat amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah, barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna boleh. Mau panjang, mau pendek boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman. Selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul Kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul Kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Kalau Anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul Kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa stujibala. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah saya melihat ulama kita, para guru, para orang salih yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma
رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin perlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari. Dia berdoa, ya Allah, jangan berkahi hartanya. Na'udzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu, itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu, tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu, kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah, gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan dan sedekahkan.